Halo. Halo. Ih, ya ampun. Keringetan banget rambut aku habis olahraga biar strong. Aku jadi biru. Hati-hati apa, Jen? Hati, Jen. Kok kamu lebih biasa? Coba kalian lihat top dulu deh. Bisa gak sih kalian lihat top dulu? Just lihat nih recap supaya minggu ini Rai. Kasih ke Will. Kak Will. Iki Kak Arun, kasih ya. Kak Desi. Hai. Om kok gelap banget sih? Oh, kok pakai ini ya? Iya. Curang. Kasih kasihan aja. Ya. Oke, mau apa Julian? Di ruangan itu. Hai, Kak Ron. Gara bundero. Halo. Jadi harusnya kita tuh microwave cuma 1 menit. Ini microwave cuma 3 menit. Lihat, kasih lihat. Kayak kangen enggak ya? Ini pizza gosong. Jadi pizza gosong. Sedangkan yang betul itu adalah begini, lihat nih. Lihat. Cigresi tapi cigresi. Keren. Melting bro. Keren banget. Oke, 11 tuh lagi. Bakso aku. Udah bantuan tuh di live. Bantu 1M. Enak banget, udah melting. Kety enak. Kety besok tadi kali ya, Kety gak sekolah. Ini udah kamu. Udah tadi. Ini kelas ketiga kan? Kemarin ada yang nge-tag aku di ekstranya. Kamu nutupin map Kety. Ya, hai. Guys, dijual at Dieta Lase nomor 5 pizza hasil microwave Elin. Pizzanya ini di microwave 3 menit, guys. Makan cinda. Jadi dia rasanya itu tahu enggak gimana? Enggak, rasanya itu crispy. Crispy kayak pengaduk. Savory itu ada pahit-pahitnya. Kandungannya 30%. Makasih ya, Kak. Jadi mau kasih kecap pizzanya. Mana ada pizza pakai kecap? Ada sih. Hah? Pizza apa pakai kecap? Cici tahu gak? Ada sepupu aku suka makan kerupuk pakai mayonaise. Iya, ada banget. Makanya dia harus mayonaise sendiri gitu. Hah? Di apa menu kayak gitu? Jadi kerupuk-kerupuk itu kerupuk yang masih maaf ya sih yang itu gitu-gitu. Apa Lin namanya Lin? Kalau yang kerupuk warna putih, kerupuk yang putih ya? Kerupuk putih. Iya, ya. Yang ini kan yang gede kan? Iya. Yang ini kan? Yang bisa di kaleng biru kan? Iya. Itu buat sendiri kah ini? Bener bukan. Banget buat sendiri. Dari Icel guys.
Ical traktiran kerupuk. Kerupuk Palembang maksudnya. Segar, terima kasih. Kerupuk Palembang tau? Aku gini segar. Ah, Kak Cepot terima kasih rata-rata. Itu men Kak Cepot namanya. Iya, iya, iya. Gak tau apa ada. Gak tau apa ada. Ini Elin, Mas. Makasih Kak Elin. Kamu gak bagi pizza lagi Elin ya? Iya udah maksa juga. Nolak ya Lin. Padahal lu nolak gaji tadi. Iya aku udah nolak dia maksa. Tapi nggak mau dikasih lagi. Ini tuh ada keju apa sih? Cheddar. Itu cheddar banget. Cheddar. Terus. Mozzarella ada mozzarella tahu. Kalian tadi warfis. Sama ini apa sih? Yang putih apa ya? Yang tahu nggak sih? Bukan. Bukan ya? Mungkin ya. Yang kayak putih panjang terus dipotong-potong gitu kejunya. Makan. Kayak tidak takut. Oh, pede kayaknya banyak. Ketinggalan banget udah enggak takut no. Dari. Aku paling suka ini sih. Dibanding kayak yang pepper. Aku suka yang ini, jamur. Jamur suka juga. Tapi jamur, aku paling suka yang enggak tahu kenapa kayak. Soalnya meskipun dingin tuh masih enak. Kalau yang itu kadang kadang-kadang gak enak ya? Kayak rasanya tuh menghilang gitu. Tapi kalau yang jamur tuh kayak enak banget. Pernah coba gak yang jamur? Pernah. Pizza jamur tuh enak banget. Alfredo, mushroom. Apa pas anget kan? Iya, enggak tapi pas biasa juga enak. Karena aku emang suka jamur sih. Semua jamur aku suka. Gimana? Kita voting. Aku tuh aku mager gitu loh. Apa? Aku tuh ambil es batu atau enggak? Main apa? Coba pizza pakai bubur. Ben Uno enggak sih? Iya, aneh-aneh deh. Aku juga ambil Pride Fury tau. Enggak. Ambil apa? Pride Fury. Ambil. Coba ambil. Ambil. Makasih Kak Kicam. Suapin aku tapi ya. Enggak, aku enggak mau suapin kamu. Enggak mau, Lin. Enggak mau. Enggak mau suapin kamu. Besok kita habis physical training makannya aku. Iya. Keringat kandung. Lagi ini loh yang di film How to Train Your Dragon. Makasih Kak Anggir. Kurang sih. Ya, udah sini. Matanya ngikutin tau. Lah, kamu kan lagi puasa. Ini boleh ya? Keju. Susu. Giliran susu enggak boleh. Keju dari susu tahu? Keju dari susu Elin. Mau. Enggak boleh. Tadi aku udah cek. Berarti artinya kakak itu dia minum susu. Artinya. Iya. Keju itu dari susu. Kasih Kak Ahmad. Tadi Mas terima kasih. Ya, bakal. Ya, beneran. Udah, kamu jangan lanjut makan lagi. Aku maaf. Yaudah, Lin, gak apa-apa lah. Udah. Ki, Cici. Alin, ayo kita lanjutkan. Sepeda motor atau motor? Sama tau. Enggak. Aslinya, sepeda motor. Tuh, Alin. Motor tuh artinya tuh mesin. Mesin. Jadi, itu tuh adalah sepeda mesin. Itu sepeda motor sebenarnya. Jadi kamu masih lanjut puasa enggak? Yuk. Lanjut. Lanjut tapi dia makan terus sumpah. Enggak ampun kok. Namanya tanggung ya. Tanggung ya? Kita kan saya di bokong. Siapa ini kalau peja kota guys? Peja kota. Apa yang jawab? Elin ayo lo, Elin ayo lo. Guys pengen jawab. CA itu. Oh iya. Makasih ya Kak tadi bisa apa? Mbak. Dari bawah, aku ambil dari kaset. Ada di sini. Kita mah jawab tuh ada di mana-mana guys. Guys, di sini. Ye. Makasih Kak Rafa Aditya. Sama Kasem. Tadi dibagiin. Kamu enggak ada. Kamu enggak turun sih. Makasih Kak Fani, Mas. Makasih Kak Dafester. Kok buka ya? Iya, buka. Apa tuh? Kok kita enggak? Hello, Japota. Masih enggak ada pesa. Kok kita enggak surprise di sel ya hari ini? Aduh, udah. Hah? Beneran? Kapan? Pas Grisel datang. Kok enggak briefing sih? Nah, itu. Emang jadi yang bawa kue siapa? Siapa yang bawa kue? Michi doang. Michi enggak briefing, jadi dia langsung nge-spesin gitu. Parah banget. Gitu, aku sama juga. Kartu. Parah banget, guys. Kamu pikir kalau kamu ngambek, aku enggak tahu, guys. Aku bakal bunuh. Ada komen aku enggak tahu. Biarin.
Makanya secuil-secuil. Ada dong. Komen mereka kelihatan. Nih, iya tahu. Nih. Mereka pada pada begini deh. Harus lebih update lagi deh kalau kata aku. Itu banyak komen. Nih, mereka kelihatan. Wah, oh, kayak ini banget ya, efek banget. Makasih Kak Rifa. Cuma cah di. Kamu tuh enggak diajak sih. Kamu juga enggak diajak. Ya kan lu. Kamu Muhammad Iqbal, maaf banget, kamu juga enggak diajak. Terima kasih. Kita kata-kata sih, kamu nanti. Mereka pada nanya tahu nunjukin merek apa, Ci? Pasti apa yang lapis. Enggak apa-apa, biar kalian pada makan aja, Pak. Iya. Gimana, tidak. Jadi itu bisa rasa apa? Keju. Pizza with mozzarella cheese and cheddar cheese and white cheese and cream cheese. Dia lagi kayak panggil rambut aku. Gigi mau udah songong, maaf ya. Wah! Kakak mau itu, kakak mau itu. Makasih Kak Adin. Danela pencuri. Mau Kak Adina. Makasih ya, Den. Ada satu. Kak Adina itu rasanya berbikin. Iya. Katanya. Aku apa sih besok yang bilang ke pilot sebelum VC? Aku mau ke pilot sebelum VC. Jabotan tuh ini aja ya udah kayak Jabotan. Jabotan dijual di mana, Ci? Di teater. Teater jual jabotan gak sih? Eh, kalian ini kan lihat gak sih ada jabotan gede banget di teater? Itu gede banget, sebenernya segede manusia. Aku tadi pengen foto sama jabotan gedenya tau. Aman kok? Beneran aman. Aku tadi pengen foto tahu sama jabotan yang gede banget di teater. Aman. Yang punya akun mana nih? Lah ini mana? Aman sih, yaudah. Eh kita satu frame aja yuk. Apa yang belum? Yuk itu. Mana pakai botol itu? Aku aman ya jujur. Makasih Kak Acu. Kok berarti enggak boleh nyebut merek cuma senior ya? Ya dong, kita kan working together with Jabota. Boleh pakai. Jabota. Ferry, let's go. Yes, let's go. Let's go. Pare or tape? Lin kenapa kamu? Kamu kenapa Lin? Makasih Kak Acu. Iya, dedek bayi kita ini kasihan banget guys. Dia tuh gak tahu kalau pizza tuh dari kejunya dari siapa? Sumbernya salah. Kamu nanya siapa Lin? Siapa? Nah berarti? Berarti Kaizanya dia berarti dia dari Allah. Oh, Kaizu siapa? Kaizu sekarang. Nih ya, di logikanya yang makan pizza siapa? Raja kan? Nah, warga biasa kan yang makan pizza. Teman cepet keluar, nanti juga keluar. Enggak, kalau nggak tahu mah nggak apa-apa tahu. Iya, berarti next jangan makan lagi. Asal jangan kamu udah tahu, tapi kamu makan lagi. Aku udah makan 5 pizza. Ini 5 pizza beneran. Banyak banget kamu makan 5 pizza. Aku aja, kalau sama aja emang pizza gosong nggak apa-apa hitung. Pizza gosong juga itu. Oh, 4 jadinya. Banyak banget nih. Tapi kamu udah tahu kan sih juga boleh. Iya, pokoknya tapi aku udah tanya katanya boleh. Nih ya, pokoknya olahan susu tuh keju, yogurt, ice cream. Apalagi ya? Apalagi sih? Kue-kuehan ya susu. Puding pasti susu. Pokoknya manis-manis. Iya, manis-manis. Kalau mau buka aja. Makasih Kak Sugar deh isinya. Mau ditawarin lagi. Enggak tahu makasih juga ya. Makasih Kak. Pilih pizza atau burger? Pizza. Pizza. Aku juga pizza sih lebih suka. Ada atas. Gimana? Ini. Sedikit. Makasih. Yang kemarin.
makanya dikit-dikit gergetan. Biar bisa stay sampai akhir live. Iya, iya, iya. Di bawah. Kasem, kasem. Enggak ada. Cuma di bawah ini kalau saya. Mau kan enggak ada. Ya mau kan. Masih enggak ada. Enggak ada kamnya deh. Oh, enggak bisa. Hilangin tanggal 20. Kalau bisa dihilangin aku juga mau hilangin guys tanggal 20. Kenapa? Hilangin tanggal 20. Ih, 3 jam. Oh, hilangin tanggal 20. Guys, aku bahasa novel. Ayo lagi tanggal 20, let's go. Info kegiatan kalau skip VC bro. Menurut aku sih menangis ya di pojokan ya. Betul. Kalian tuh harus VC guys, gak ada namanya skip VC. Betul. Itu ada Daisy ya, ada. Ada Dena. Makasih Kak Capi, makasih Kak Paus. Aku tipsal. Masalah nggak boleh tipsal gitu. Ah. Ya, Eli kenapa kok lemes? Dia nggak lemes guys. Dia itu cuma permen. Dia habis makan pizza. Doakan ya Feci pas luar besok. Amin. Harga jackpotnya berapa? Kamu tahu nggak berapa? 10.000 sih. Iya sekitar. Affordable banget kan guys, kalau kita gratis bisa di kalau kita gratis. Tapi dulu sebenarnya aku suka beli sendiri tau. Iya, rasa apa? Rasa honey butter. Honey butter? Iya. Honey butter bukan baru ya? Enggak, yang baru cuma ini doang. Oh, satu tanggal. Dulu aku sering beli sendiri, terus pas tahu sama JKT tuh langsung kayak seneng banget. Makasih Kak Jati. Bisa makan tiap hari. Lin kenapa gak live? Kamu udah live belum sih? Makasih Pak, ya. Makasih tuh, Pak. Udah live dia. Yang tuh, kita aku bisa makan jabodet 3 kali sehari. Enggak. Ayam boleh. Siapa yang sih? Apa dia makasih Dana. Cigas ilangin bulan Januari, Februari, April. Jangan guys, mau bulan tuh harus kita nikmatin. Apapun yang terjadi kita jalanin. Ada yang tinggal iya, si Katie mah. Kalau dihilangin tuh langsung Desember mau. Kamu ya. Guys, nyebutin Kak Grisha liat. Jangan guys, dia gak bawa baju. Dia gak bisik. Kenapa suka dia? Micinya kemana? Micinya lagi minta aja pota. Ada guys, tadi aku turun. Terima kasih Kak Grisha. Aduh. Gak tadi. Bagi dong jadi lapar malam-malam. Minta sama Grisel dong. Ini kita dari Grisel. Makasih kok Paus, makasih. Gue nangis di pojokan ya besok. Boleh nangis di pojokan sambil VC ya kak. Jadi besok VC? Belum, gak besok. No, gak boleh. Aku minggu. Abis dari video call ya teman-teman. Masih tadi. Haus. Oh, belum aku bilang tau. Makanya kamu mau. Oh, ada. Boleh sih. Boleh, boleh. Dia mainnya. Dia enggak di mana katanya. Gas girl and gas safe. Anak micin dipakai siapa? Let's go. Ingat, kita boleh, boleh. Oh, kamu udah izin. Udah, gini. Potongan. Coba. Gini. Udah dimakan. Kasih juga dikasih. Si paling rajin deh Elin. Elin tuh dikasih libur, pernah mau libur, guys. Dia walaupun libur dia pasti mau masuk. Kasih Kak A. Namanya enggak bisa diem. Grace. Kamu ntar jadi ini loh. Workaholic Dendy. Workaholic kamu gak tau gitu? Kayaknya enggak ya? Workaholic tuh orangnya kerja mulu. Jadi dia kerja gak mau. Cucu-cucu nonton Enola Holmes gak? Enggak. Kalau enggak kamu tuh hustle culture, tau gak? Itu juga sama, itu juga pokoknya kayak hustle culture tuh kayak kerja. Makasih ya Kak Angger. Berarti Elin tuh tipenya life forward. Iya, life forward. Bener, kamu cocok di Korea, Elin. Apa-apa, kamu cocok di Korea. Life forward. Itu apa?
Kan ada dua tipe nih manusia. Work life for life sama life for work atau work for life. Nah, oh iya. Yeah. Life for work berarti. Guys, kalian tahu enggak sih ada kakak kembar suka nonton Aita Kata? Kembar. Literally kembar dan dia sedikit itu sama kembarannya. Enggak bisa dibedain. Cewek ke mana? Cowok. Oh, cowok. Enggak tahu. Bahkan lebih mirip dia dibandingkan Adela Kadesi. Yang mana? Work for life itu maksudnya kamu tuh kayak kemarin nonton tujuan utama kamu hidup di dunia itu adalah untuk bersenang-senang. Tapi karena gak bersenang-senang butuh duit, jadi kamu kerja. Nah, tapi kalau hidup kamu emang kamu pengen suka kerja, jadi kamu kerja terus. Kadang yang satu di dunia, yang satu di belakang, tapi masih segini. Tadi sih apa yang tadi? Itu pitch di aku suka kerja tuh kak, kamu bareng Kak Ara aja kerja. Minci sih di sofa ini. Kak Aninnya mana? Aninnya lagi di rumah. Di sofa ada nggak? Ada sih. Ada sih. Minci. Nyariin apa sih? Korek api. Makasih Kak Suga. Kamu tipenya apa deh? Aku work for life. Ini loh Minci. Isi apa? Minci mana? Gak tau sih. Tapi aku kayaknya lebih ke jalanin aja lah sih. Tapi kayak go with the flow. Life for life. Aku suka itu. Bintik banget. Aku sukanya juga life for life. Kalau Elin tuh work for shopping. Kok bisa? Karena kamu kerja tapi hasil dari kerja kamu tuh buat shopping. Benar. Dia tuh kayak tiap hari bajunya baru guys. Iya, tiap hari baju baru. Terus kayak terus cincin notis enggak? Dia setiap Aita Kata pasti ada makeup baru. Oh iya, makeup baru. Tahu enggak guys? Iya. Tahu enggak guys? Di kamarnya Elin, di depan kamarnya Elin selalu ada paket baru yang nunggu. Iya. Tiap hari ada aja baru. Berapa? Diskonan dong. Soalnya dia kalau lagi break latihan pun dia kayak Cip ini bagus gak? Ini bagus gak? Masuk check out. Check out. Bener lah ya Cip. Ayo lo Elin. Masih gak sih? Emang gak boleh ya sih? Gak tau deh. Lagi lagi shopping aja. Oke. Tadi aku langsung bingung. Bagus, nggak apa-apa Elin. Cici tahu nggak? Tadi kan Karina kan ketok-ketok ya. Terus pas Karina keluar, itu aku tahu. Iya, soalnya dia betul nggak sih kan? Gini aku mau cerita. Kan jadi ceritanya kita kan di kamar kita kan cuma ada satu halaman kan. Nah, kita berdua. Nah, jadi kita tuh satu kamar berdua tapi kamar lainnya satu. Nah, iya. Nah, terus kita bangun di jam yang sama dan kita bener-bener sama-sama mau ke toilet kan. Tapi di sini kan karena di sini tuh tidurnya di bawah. Jadi aku duluan masuk kan. Aku tuh harus turun gitu loh. Terus Dina turun di atas kan. Dina gedor-gedor kan. Des udah belum. Cepetan. Si Dina udah enggak kuat banget akhirnya Dina ke kamar Elin. Tompah ke toiletnya. Nah, tapi si Dina ke kamar Elin sambil bawa semprotan tisu. Makasih kasih semprotan. Iya, aku kan itu aku posisinya lagi tidur ya. Aku posisinya lagi tidur terus kan dikunci. Jadi aku buka terus kayak, "Hah? Coba kita masuk." Aku lanjut tidur. Tapi pas Kadena keluar, aku kan harus kunci pintu pas Kadena keluar. Jadi aku kan masih tutup mata sambil kunci pintu. Wanginya aku beda, bukan wangi kamper aku. Kan kamar aku kan wangi kamper kan. Sampai 20 kamper tuh buat satu kamar. Enak kok. Iya enak kok. Aku suka banget mau kamper. Gak suka aku nyamper. Tapi tuh ada wangi yang beda. Maafin jadi bersak wanginya. Enggak, terus kan aku buka pintu kamar mandi. Kasih karasi. Wangi banget. Masih kak, dah peser. Pantai kan wangi banget. Seger banget. Sebutannya Feel 48. Feel 48 itu maksudnya apa? Vanilla. Suka baca quotes gak? Masih, Kak, suka. Tahu gak sih tipe orang yang kayak story-nya quotes terus kayak apa sih X-nya quotes terus
kayak hidupnya penuh quotes gitu, lucu dah. Besok abis makan sama siapa ya? Elin udah like. Udah makan berapa slice sih? Dari tadi masih satu. Masih kahiarin aja. Ini masih yang, dari tadi ini masih yang sama. Tahu gak? Ini kayak tikus. Kok kayak tikus sih? Makannya dikit-dikit. Soalnya udah mau habis, aku gak mau nyabis. Aku gak mau nyabis. Eh tapi ini udah kayak bentuknya gak sih? Bentuk kejunya tikus gitu. Cahaya apa yang panjang? Oh, cahaya yang panjang. Kasih Kak Rizky, thank you. Elin udah 5, 4. Elin makan 4. Aku 4. Tuh, para Elin diciput dibilang tikus. Makasih ya Kak Adin. Cici mirip-miripnya tau Mickey Mouse. Ini Cici lebih Cici. Baju aku lagi Mickey Mouse. Cici lebih pilih pizza atau Elin? Pizza. Maaf ya. Elin. Elin. Enggak mau marah. Ya udah pilih pizza atau mereka. Siapa ya? Gak bisa pilih guys. Aku selalu pilih makanan. Waduh. Tapi kalau misalnya disuruh pilih es batu daripada Elin, aku juga pilih es batu. Oh, kamu suka itu makan es batu ya? Cinta itu makan es batu. Keti bocil es batu. Benar banget. Ini dia benar lagi. Es batu. Itu aku ya, tapi enggak apa-apa sih enakan pizza. Katanya enakan pizza daripada kamu, Lin. Elin enggak bisa dimakan. Siapa namanya? Kaca karo sih. Thank you, Kak. Icil lagi makan kue, Kak, tapi Icil di bawah. Icil lagi makan pizza. Menu di sini pizza dan japota. Ntar ya, baru makan kue ya, Michael. Betul, suka masak-masak gak? Kamu rajin masak gak sih? Makasih, Mami. Kamu bukannya masak? Enggak ya? Siapa yang masak sih? Diisi ya? Diisi ya yang masaknya? Wede. Aku yang masak. Aku pilih es batu. Mie apa? Mie instan. Kalau di itu kedengeran gak sih, Des? Kedengeran. Ombak yang jatuhkan. Soalnya? Ya, aku gak masak. Soalnya iya, mirip ya. Iya, kayak beda rasanya. Pas aku bikin sendiri tuh enggak seenak yang kalian bikin. Ini rahasia masak mie instan apa, Lin? Elin, kamu ini aja, Lin. Kalau kamu udah duit, entar kamu ini aja buka jasa masak mie instan. Oh, enggak. Aku berencana graduate setelah semua graduate. Istimewa. Last standing ya. Last standing Elin. Aku kedua. Sekarang apa yang pilih kedua? Pokoknya kedua grade. Aku harus sekolah gendis. Oh, enggak mau gitu kan? Aku mau simpen dulu kerjanya. Aku mau sama Cici. Karena aku pengen dibawa Nabida. Cici udah graduate. Ih, gemes banget. Dis. Ntar aku gak graduate deh, biar kamu gak graduate. Terus kita gak suka, jangan ada bahasannya udah gitu aja. Enggak dong, kamu cari doang. Aku suka dia nih. Kenapa gak di-hub aja? No, save the best for the last. Kasih Kak, aku juga es batu sih. Aku juga pizza rasa japota, apa japota rasa pizza? Pizza rasa japota. Japota rasa pizza lah. Iya, kenapa gak dibikin ya japota rasa pizza? Mau dong, japota rasa pizza. Kalau misalnya aku jadi dingin. Pizza apa? Cici lu suka gini kak, dan ini kaki. Ini kayak numpul. Cici diginiin, suka nggak? Nggak suka. Alia yang ngeling gitu. Kakak udah mau ke pasar ya, Cie? Masih kak Felix. Mau ke pasar? Aku main. Oke, Mang. Kasih Kak di grup Kak. Apa? Oh, di Kak. Mau ke pasar. Baik. Kasih Kak. Belanja. Iya. Walaupun kalian berpisah, kita akan menjadi kuat. Rasa pecel. Pizza rasa
Japota rasa pecel. Guys, kipas Japota rasa. Ci lapar makan apa ya? Japota lah. Japota lah. Masih ada satu bungkus lagi. Japota lah. Tim tim sang gak suka sama kenapa gak versi aja? Makasih Kak Kenzo aku makan mie instan. Oh my god. Kasih kata-kata dong sih besok semangat sekolahnya semangat. Semangat sekolah ya. Yang aku dulu selalu semangat sekolah tahu beneran. Kamu kalau suka sekolah kamu enggak? Makasih Kak. Senang. Aku dulu suka sekolah tahu. Aku dulu suka. Aku kalau liburan malah gabut. Ya kan? Ya, karena dulu kan gak ada kerjaan. Iya. Kalau ada kalau ada kerjaan. Ada kerjaan. Karena kalau misalkan kalau enggak ada sekolah tuh gabut, enggak bisa ketemu teman, enggak bisa main. Terus juga pas aku kelas 12 juga kayak udah bebas-bebas doang tau. Bener, jarang belajar kan? Iya kan? Cuman ujian-ujian doang. Iya. Ujian-ujian sama libur. Apa sih? Kalau enggak kayak masuk terus kayak nonton film pakai proyektor. Iya. Nonton film pakai proyektor depan kelas. Terus kalau enggak kayak main, bolos. Enggak, maaf. Enggak bolos. Maaf, enggak bolos. Kalau sekolahnya ada kamu banget always semangat sekolah sih. Aku udah kuliah loh. Makasih Kak Mandu. Sesayang itu kah kamu sama aku? Dulu ikut OSIS gak? Ikut. Oh iya, iya. Jadi apa? Aku sih kesenian dulu. Anaknya aksi banget. Kamu apa? Kamu ikut? Makasih ya. Dia bendahara itu lah. Oh iya, SMP doang. Wih. Anaknya duit banget. Anaknya duit banget. Bendahara biasanya suka juga nagih-nagihin duit. Iya, enggak aku lebih ke minta uang ke kepala sekolah sih. Oh iya, iya. Kamu kepala sekolah sekolahnya. Iya. Itu buat ini kan buat acara-acara gitu kan. Nanti belanja, kayak bisa beli apa gitu. Peralatan gitu. Beli kerupuk waktu itu aku. Beli kerupuk buat lomba 17. Oh, ini kerupuk. Apa sih aku masih benar namanya? Putih. Apa sih? Putih kerupuk putih ya namanya? Iya, aku putih. Aja kamu gap. Wih. Jadi tugasnya apa dulu? Aku dulu bikin mading gitu doang. Bikin terus kayak misalnya kayak ada acara imlekan nih. Terus kayak bikin apa sih namanya kayak iya bukan poster apa sih kayak background foto booth itu. Jadi kayak sampai malam masih di sekolah tuh masih ngurusan mading. Kalau ini bingung gak sih? Kan biasanya kalau misalnya lagi ada acara misalnya suka pemuda atau apa, kan kita suruh misalnya post di Instagram terus pakai keyboard. Gak bikin sih waktu itu. Aja pengen masak. Oh, ini nggak ada. Kamu sangat produktif sekali di sekolah. Makasih ya. Kaget banget, kaget. Oh kaget bang. Makasih ya Kak Muhammad. Makasih kak. Makasih kak. Jadi sekolah Cici ada Lidi Dian gak? Ada. Ini apa yang takut? Lidi. Ada. Lidi pedes. Ada kok. Aku dulu ada dua varian. Lidi pedes sama Lidi asin. Iya sama. Jangan. Satunya kuning, satunya merah. Tapi kuningnya merah. Kamu beli yang bisa beli yang mana? Dua-duanya. Tapi harganya berapa? Sama. 2.000. Oh 2.000? Gak tau deh, lupa. Pokoknya pas SD 1.000. Iya, pas SD 1.000. Pas SD 1.000 berapa ya? Kayak naik gak sih? Gede. Kamu berapa ya, Ding? Gede tau. Kayak makaroni juga enak. Oh dulu tuh ini top 2 nya tuh makaroni sama Lidi gak sih? Kayak bersaing gitu gak sih mereka? Sen banget, ini so senkyo guys, biasa lah. Tim yang pedes, aku juga suka pedes sih. Tapi kalau pedes, pas masuk jam belajarnya pasti udah mulus. Iya. Bu. Itu aku dulu cuma 1.000, masa murah banget. Terus kayak satu kantong tapi kayak padet gitu tau. Iya. Berharap deh jenis agak biar. Iya. 1.000 terus kayak padet banget. Kamu berharap. Bukan cuma ini yang 5 apa 4. Udah kocok sendiri. 5. Ini banget sama kamu juga. Kayaknya 10 deh paling banyak juga. Dikit banget. 10 tongkat lidi. 10 lidi ya. No Michi no life katanya. Itu jadi kanker. Boy, makasih ya kanker. Coba gimana lah? Kitty masih live enggak? Masih nih sebenarnya. Coba. Jinso Tiger.
salah. Jadi maaf ya. Maaf puter. Kalau makanan belakang sih biasanya bekal apa? Aku biasanya bekal. Eh, terus habis apa? Aku biasa tuh kayak bekalnya tuh dua malahan. Jadi kayak istirahat pertama, biasanya aku makan yang kayak ringan dulu, kayak misalnya burger atau kayak roti. Istirahat kedua aku baru makan nasi yang nasi. Kalau aku istirahat pertama makan nasi, istirahat kedua baru ngemil. Oh iya terbalik dong. Kamu tapi kamu istirahat pertama jam berapa? 9. Jam 9 kamu makan nasi. Iya. Jam 12-nya makan ngemil. Keren banget. Dari dulu kayaknya keren banget kamu makan nasi pagi. Wah siapa deh. Tapi aku kan di rumahnya gak sarapan juga. Ya aku juga gak sarapan. Cuman aku dulu minum susu. Gak tau kenapa kayak dari dulu tuh aku pagi banget tau kan aku juga jam 12 snack doang tapi lapar tau. Iya ya karena aku udah terbiasa nggak sih. Terus dulu tuh aku sempat gak suka susu tau. Kenapa? Soalnya aku dulu dipaksa susu. Jadi kalau misalnya kayak, kan aku mau sekolah kan jam 7 gitu kan, 4.5 kan. Gak kayak jam, terus aku dulu sekolah aku tuh deket jadi kayak cuman. Iya sama sih. Saya cuman kayak 2 menit doang aku jalan kaki. Aku jalan kaki cuma 2 menit, kamu juga? Eh, tapi aku gak sedeket itu sih. Makasih ya. Pokoknya kayak, aduh jam 5 menit. Kayak deket banget pokoknya kayak jalan kaki. Terus berapa meter? Nyampe 1 kilometer Cici pilih es batu SMA ya Cici pilih SMA dapat gong Cici pilih es batu atau iya atau kamu iya Cici pilih es batu atau aku pilih kamu Alin aku dipilih sama Cici Cici mau dibikin pesawat mau kasih kan bilang ya udah kayak apa emang aku Elin mau kamu nggak sayang ya iya Elin nggak bisa makan guys Icil aku mau nanti nggak boleh aku dulu enak thank you makasih aku banget Elin maaf banget ya sayang aku banget enak banget ya. Enak? Iya. Coklat banget? Boleh. Ada susu? Ada susu? Biasa gini deh, Jek. Kalau dark coklat gitu boleh gak? Biasa maaf ya, rencana. Rencana. Ada. Boleh gak sih dark coklat? Lucu banget namanya. Mau lagi? Lucu banget namanya JKT. JKT C-nya Ciput. Enggak ada C ya. C-nya mana? Iya, terima kasih. Guys, coba kalian pikir. Cici kita enggak tahu Cici mau lagi. Mau. Guys, coba kalian pikir. Punya aku. Ada. Kak, itu lucu banget, Kak. Kak lucu banget. Iya. Iya, gemes banget. Aku ganti. Ya Allah banget. Makasih ya. Pizzanya udah habis belum? Belum. Aku simpen buat nanti. Ya, pas pas baca podium. Ambil. Boleh. Ambil aja. Enggak apa-apa. Iya. Sama-sama. Apa dia? Si aku telat enggak? Enggak telat. Kalau telat udah aku suruh lari keliling sekolah. Sampai jam berapa? Sampai jam tangan kurang dulu. Kak Kamar sudah pada pulang semua? Ini tinggal kita doang ya? Sepi banget. Kita Kak Kamar. Aku kakak merchant sebenarnya. Nanti aku pengen kuenya Ci. Sini dong, sini. Tasan gen sebenarnya. Hai, Jo, makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak Jan. Betul lah guys, ini terima kasih Kak. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Enak banget. Oke, jadi pengen beli. Ntar kapan-kapan.
Enak. Happy birthday. Thank you guys. Gue pengen ngajak juga kuenya. Gak mau. Tuh guys, ayo kalian semua order merchandise Genisha. Kamu katanya mau digigit sama siapa? Iya digigit kucing, tapi cek-cek. Kalian sama siapa? Pakai tangannya, pakai mulutnya. Pakai mulut. Yang gigit berarti. Iya, tapi nggak terlalu ini. Tadi aku ketemu kucing tau. Aku kan tadi makan kan di kafe kan. Ketemu kucing. Jadi kayak di depan kafe itu ada kursi gitu loh. Kursinya tuh sebenarnya buat makasih kangger. Kursinya tuh buat kayak orang nunggu gitu loh. Cuma ada kucing, kucingnya tidur lagi di situ. Warna apa? Enggak mau aku ngegicel. Kok diam sih? Warna apa kucingnya? Kemarin kita ketemu kucing yang gemoy banget sih, gembul warna oranye, gendut. Terus kayak bulunya bagus. Terus emang mukanya gimana? Kamu enggak tahu. Kayaknya dia cowok sih. Kayak cowok. Contohin dong mukanya. Aku ada nih. Mana ya? Nih ya. Terus jangan. Aku deh. Sama aja deh. Aku kemarin itu gembul. Iya. Terus emang berbulu. Tebel, bagus, warna oranye. Dia kayak punya orang tapi dia lagi jalan-jalan di itu sih pakai ini enggak kucingnya pakai kayak kalung gitu enggak? Cuma kita pernah ketemu yang pakai kalung. Aku tadi ketemu pakai scarf. Oh iya. Iya, yang di depan kafe itu. Iya, iya. Jangan-jangan yang punyanya lagi makan di dalam. Enggak tahu sih, yang bisa jadi sih. Jangan-jangan dia mau modern dance. Modern dance. Kan biasa kan. Oh iya. Orang modern dance sering pakai scarf gitu kan. Kayak entar di sini atau kayak di sini. Siapa modern dance? Enggak, maksudnya kalau orang kucing. Orang ikut modern dance tuh suka kayak pakai scarf gitu stylenya. Betul. Batu. Terus ini enggak sih? Sisi pernah enggak sih kayak ada di depan rumah orang? Sisi, one more piece. Kasih Kak Elam piece. Gede banget. Jadi big pieces. Aku yang habisin ya. Iya. Makasih banyak ya. Makasih Happy Angel. Birthday. Thank you Kak Gri. Happy birthday. Kasih ya. Yeay. Happy birthday. Makasih Kak Rosit. Makasih Kak Zidan. Yo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Makasih Kak Dan. Aku yang mau juga. Enggak boleh. Oh iya sih, pernah gak sih ketemu kalian saya di depan rumah orang? Kucingnya, misalnya dia pakai kalung, tapi dia lagi tiduran di luar. Iya bener, dia lagi dihukum. Dihukum. Iya, dihukum. Aku selalu mikirnya gitu, lagi dihukum. Salam dari Turki. Bisa sih kucingnya nakal, terus dia kayak dihukum. Apa dia emang kabur doang? Kalau dihukum kasihan banget. Gak ada Kak Ahmad, thank you. Soalnya dia kayak nunggu gitu gak sih? Kok kabur? Pasti dia kemana? Tunggu depan gerbang itu kayak jadi only, makasih ya. Sin gak tantrum, aku gak tantrum. Aku gak botrum. Bocah tantrum. Siapa yang botrum? Jadi sepertinya aku kan membacakan. Siapa yang botrum? Thank you Cici, bye bye Grisi. Aku juga mau baca. Oh, aku juga bentar lagi. Elin ngantuk. Kedua ya, pulang. Guys, aku akan baca. Oke, udah. Guys, aku baca ya, guys. Boleh. Aku baca ya. Dari nomor 10 ada Kak. Izin gue dulu ya. Kita juga mau baca podium. Terima kasih. Mari kita baca podium. Ayo baca deh. Terima kasih Kak. Kamu baca. Nomor 8 ada Kak Bagas Pareska. Terima kasih Kak. Maaf guys. Nomor 7 ada Kak Malvin Evano. Terima kasih. Di sini juga ada Kak Malvin. Nomor 6 ada Kak Acung. Terima kasih. Di sini juga ada Kak Malvin. Dari 10 terima kasih Kak Malvin. Nomor 4 ada Kak Ara, Kak Adi. Terima kasih Kak Zidan. Ke 8 ada Kak Dapa. Terima kasih Kak Dapa. Nomor 3 ada Kak. 7 ada Kak Adin. Terima kasih Kak Adin. Ke 6 ada Kak Sisi. Terima kasih Kak Sisi. Nomor 1 ada Kak. 5 ada Kak Baby. Aku makan dulu ya. Terima kasih Kak Baby. Nyami. Dong, sabar. Ininya. 4. Guys, ada Kak. Enggak sih Kak. 3 ada Kak Anggir. Jangan lupa makasih ya Kak Anggir. Okay. Kedua ada Sky Only 11. Terima kasih Kak. Oke, bye bye. Enggak mau. Pertama ada Kak Rafael Sugep. Terima kasih ya Kak. Bye. Yey. Habis dulu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Aku bisa kan top gifters ini Ci. Nih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Maulana. Terima kasih Kak Fajar, terima kasih Kak Arya, terima kasih Kak Bang. Lucu banget, kayak gembul banget. Terima kasih Kak.
tuh lucu, kayak gembul iya, gitu iya, kayak gembul. Iya, kucing, kucing gemuk. Iya, kucing gemuk. Kamu tahu ada lagu kucing gemuk gak? Enggak. Itu pokoknya dulu sering nyanyi nama Jerem, kucing gemuk. Lagu? Iya, lagu kucing gemuk judulnya. Kasih ya semuanya. Oh, abisin dulu ya. Judulnya. Gak mau kelar. Biaya belium. Ya kan pose-pose. Enggak, bukan bukan gembul merek ya. Tapi kucing gembul, kucing gendut gitu loh. Foto dulu, ayo nih foto. Langsung yuk. Cap. Cap, cip, cap. Belum, cip, langsung. Ya, tinggal satu lagi. Udah. Udah apa sih? Bye-bye. Selesaikan, selesai sudah sampai di sini. Bye. Kata. Kata.